Bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-10 Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiam Boy meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti serta pembukaan selubung papan nama Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat. Semoga di dalam rumah sakit ini kita doakan bersama nanti bahwa setiap orang yang datang dalam keadaan sakit di sini secepatnya sembuh, oleh karena tidak hanya obat, bahkan tetapi kasih yang diberikan kepada dia. Saya harap bahwa seluruh petugas rumah sakit yang ada di sini bangga melayani pasien. Rumah sakit yang modern adalah rumah sakit yang kita sebut hospital without walls. Artinya rumah sakit yang tidak ada dinding. Artinya kita tidak hanya menunggu pasien datang kepada kita, tetapi kitalah yang keluar membina puskesmas-puskesmas, membina komunitas-komunitas, kelompok-kelompok masyarakat dengan upaya-upaya promotif preventif. Oleh karena, kalau kita bisa mencapai setiap komunitas dengan upaya-upaya promotif preventif, makin banyak rakyat kita, anak bangsa ini, yang tidak sakit.